Batin gendung pertama tian kuwa muakhi pangihan di kepita mamula jepuk suki khatul anja semaga pepon balak lah tiwi tahu di makasaka tanjung agung kepone di apit lawang tua sinayado jangan ni wat wali si muha maka imuan adak niwi diulang komitinya ajak kalian da aduni agama kita maka maka putihkan tadi mulas mula gedung pertama kipunggawa duduk ni kenyataan ni ganda tiang sinawagi sinalapai balita batin gedung budidi ulama gak percaya tentu ada duduk ni kena mula segita kependa kemudidi gedung puak itu hawi umpama diakui umpama mak percaya we menjadi hiwa hati jadi tak tak mau ulun nak kondi kalau dem jadi lupa aliwati sini gedani katiwangka asal cerita sini wal khayam inda-inda tiko pekatani kesatuan mitibina tiko pakai tali lebih kuang cahita wahi seunni kisah singgi dibaca sina asal usunni kuwa imo-imo kemui gedung gertama lagi tunggu di panah putih di dan kaya kaduh budi di kenak gedung maka saka kenak jajo wak wak khile kuahi alkot tak lupia di bandar putih je muli anjang di hati sebab di tanjung ketua tanjung ketua tanpa dibaca di kisah ini yang sepanjang Tuhan bukukun di putih di wilayah ini lagi hawe di pekun Sabah Dudi jamadi pada suka PLN Kigantaji miho jamaah pertama yang saya ngomongani mangkung wat-wat cara magati yang haduh diri kidang sentu cerita zaman bajau waktu ni tian kuhu-buhu ma di kuyung balai dudi tuhunan tian sina wat telu dan telu muawi wat mit-mit pindah mit pada suka wat tetap di putih di jamaah miho kuasa kalau ingin nidak ni malum tian memula saya menanya kok suni dinana termak haga tak lukhi mengakui benda kepala maka kitian katung duhi gedung gedung katung pertama di ulami tian ji iganda yawe telah sinalah wilayah ni sinalah wilayah di gedung wat satu peristiwa jamaah gedung pekone khigo sentana dunia salah satu wat mati dalam kita wijaya kima salah adat ni adit uhus ku maka laju angkat muafi jamita jiwat takta Sabah gedung gelap ni wah sabah mengalana sebagai tebusan ni setelah tiar huwa wadun kun wabi jaman kejung jinasa jadi cahit